Maho. Terus. Nek mas, gede mas. Gede mas. Balkon ini. Tombo teko loro lungo ati rapakal kuciwo harta pancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, salam sejahtera. Teman-teman, saya hari ini mancing lagi di spot sungai yang rimbun sekali, banyak sekali rumput-rumputnya ini. Hari ini saya membawa umpan pelet pakai bom ya, buat mengumpulin ikan-ikan di sini biar ngumpul, jadi kita mancingnya enak ya. Ini saya pakai bom dari Bang Adun Mancing ya, ini peletnya. Ini pelet nanti kita buat ngebom dulu di sini, kalau ikan sudah ngumpul baru kita pancing pakai umpan lumut. Ini untuk sementara kita bom dulu biar ikannya ngumpul, baru kita membuat oplosan yang buat lumut, saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya saya akhir-akhir ini mancing itu sering boncos, jadi ya harus cari cara agar dapat ikan. Kemudian untuk campuran lumutnya saya pakai esen semar, oplosan semar, masih sama. Ini produknya dari Adun Mancing gitu, AM. Jadi ini banyak sekali variannya. Ini yang semar dan ini ada juga produk lain, oplosan kiduri, ada juga serikandi, ada juga gareng, ada juga braja musti. Jadi banyak sekali. Nanti kita mau coba dulu yang semar ini gitu. Kemudian iwaknya itu haup nanti di sini. Ini kita coba pakai 5 tetes saja. 1, 2, 3, 4, 5. Tak tambahi satu lagi. Oke, jadi cukup mudah. Kita mau eksperimen hari ini gitu. Untuk mencoba esen ini. Jadi buat teman-teman nanti yang mau membeli produk ini ada di Indonesia, pabriknya ada di Jawa Barat ya toh. Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video atau di komentar yang saya gembok paling atas, saudaraku ya toh. Kita aduk-aduk dulu. Baunya bau pandan ini. Mahok ini. Mudah-mudahan ini jadi solusi buat teman-teman yang suka mancing, termasuk ikan nila ya toh. Karena di sini banyak banget ikan nilanya, tapi dipancing itu susah, teman-teman. Kayaknya ikannya sudah ngumpul, teman-teman. Ini yang di atas ini water pari. Jadi mereka udah datang. Nanti kita mau coba mancingnya di area sini, depan yang kita bom tadi. Ini saya pakai joran tekek merek Orca. Ini juga dikirim dari Indonesia juga. Mereknya Galaxy yang ukuran 450. Jadi ini tekek kolong, saudaraku. Gitu. Pakai menggunakan satu rangkaian mata kail tunggal ya kan. Jadi ini senarnya juga saya pakai senar dari Adun Mancing. Ini senarnya juga pakai yang ukuran 4 lbs ini saya pakai. Oke. Nah, ini 0,18 mm. Jadi ini saya sudah memakai produk-produk dari dalam negeri ya toh. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ombo teko loro lungo. Kita coba, teman. Ya. Hup. Terus set set. Mas. Eh. Ya Allah. Alhamdulillah, saudaraku. Ini joran loh, joran baru ini. Kok masak hasilnya gini? Mau. Kita langsung dihajar babon, lur. Luar biasa. Saya ini takut moncel ini. Soalnya ngawil banget ini. Ini kalau moncel, weh. Nggak mangan saya. Kalau mau gimana lagi, saya nggak bawa serok ini. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kop.
hasil perdana dari eksperimen hari ini. Memang di Taiwan itu banyak ikan, saudaraku. Gak pakai esen, gak pakai apa, bisa. Tapi harus lihat dulu spotnya yang kayak gimana. Karena di spot yang airnya tenang itu di sini, itu sangat susah sekali untuk dipancing. Gitu. Jadi kita harus cari cara gimana agar ikan itu mau makan. Teman-teman, track perdana, kita lanjut. Kita coba lemparan yang kedua. Teman-teman, sebentar lagi. Kayaknya masih banyak ini ikannya. Dan sudah ngumpul di sebelah sana. Di dekat rumput itu, dia mencari yang seger-seger di bawah itu. Lalu kita hantam pakai aroma pandan. Wih, terasa minum es pandan ya. Loh, masuk, masuk, terus, terus. Mas. Ayuh. Masya Allah. Yang kedua kalinya ini, teman-teman. Jalan ini. Naik sayang. Ini kakek juga luar biasa kuat ini, teman-teman. Saya awalnya mau menggelandang-gelandang, menggelandang itu takut, tapi ternyata kuat juga. Makan dari pek. Alhamdulillah, cari lagi. Coba ini. Masya Allah. Ini entah ini esennya atau entah peletnya tadi yang bikin ikan ngumpul. Yang jelas dua-duanya ini bekerja dengan baik, saudaraku. Oh. Ini buah bonsemok, Gusti. Alhamdulillah. Oh. Nanti ikannya kita goreng, kita kasihkan ke orang karena hari ini ada rezeki. Teman-teman, saya ganti rangkaian, saya nggak telaten kalau pakai satu mata kail itu. Ikannya itu soalnya di sini gemoy-gemoy gitu, jadi kelamaan. Jadi kita pakai dua mata kail ini seperti biasa, rangkaian andalan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Aup. Tutul serup. Ayo. Langsung mas. Langsung mas. Gila. Edan. Hup. Nah mas dulu ya kan. Edan. Muter-muter dia. Pak pos mikul mixer. Iwai munyer-munyer. No. Iyuh. Mau. Kita coba angkat teman-teman. Nah. Kuat, tegak saya buat nangkat. Berapa ini mas? 3, 4. Jat loh ya. Ini yang saya suruh ngitung itu agak-agak teman-teman. Ikut. Lanjut, tarik yang nomor 5. Lanjut. Yang nomor 5, haup, 1, 2. Yo, hitungan ketiga, sikat, terus. Ayo, nyolot saudaraku.
sampai berbunyi mak keras. Nah, saya. Saya kerek. Oke. Baik. Tapi ukurannya agak kecil. Kalau yang ukuran segini kita acuhkan dulu teman-teman, masih terlalu kecil. Sebenarnya juga udah besar sih, cuma kita cari yang lebih besar lagi. Enam. Coba ke tengah-tengah sini teman-teman. Benar-benar ikannya ngumpul ini di sini, tepat di depan muka kami ini. Kecil dari yang besar sampai yang kecil makan semua. Ya Allah, wih, tinggal sekitar yang makan teman-teman, dan kayaknya mancingnya sudah cukup gitu. Kita nanti mau bergeser lokasi lagi dari sini untuk dibuat video selanjutnya, dan mau mencoba esen-esen yang tadi yang saya sudah kasih lihat ke teman-teman. Dan ini di sini dapatnya tadi udah 10 kali strike dari esen yang saya pakai tadi, itu esen Smart. Gimana? Saya pakai oplosan yang dari Smart, dari BAM, Bang Adun Mancing. Ayo, ya kan. Ini yo, alhamdulillah eksperimen kali ini bisa diartikan berhasil teman-teman. Jadi nanti kita tunggu video berikutnya untuk percobaan dari esen-esen yang lain. Kita mau coba semua, di cari lokasi di daerah-daerah sini ya toh. Mudah-mudahan tetap bisa membantu untuk solusi untuk mempercepat kita mendapatkan ikan dalam memancing. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk periksa di deskripsi video untuk pembeliannya. Nanti di situ lengkap, saya ada nomor teleponnya, ada link pembeliannya di Shopee Indonesia atau di toko-toko lain. Di tempat-tempat kalian, di kota-kota kalian mungkin juga sudah ada buka cabang di sana. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.